Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini kita bakal react Sharla. Dan disclaimer seperti biasa bahwa ini adalah reaction pertama aku ya. Aku belum pernah nonton video Sharla sebelumnya, karena memang yang ada di trending YouTube waktu itu punyanya Neil sama Shalma. Hampir aja Shalma sama Sharla itu, aduh. Dan langsung aja ya, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita react Sharla Reckless. This is a story I had, telling it might make me break. Pengambilan gambarnya, ya ampun, epic banget. Suara juga indah. But I'll tell it anyway. This chapter's about how you said there was nobody else. Then you got up and went to her house. You guys always let me out. I still have the letter you wrote when you told me that I was the only girl you'd ever want in your life. Gila. Ulang. Asik banget dan rendahnya. Oke, sampai saat ini aku masih ngerasa keren banget, suaranya masih stabil. Mungkin ada satu part tadi di awal tadi yang agak picky, tapi aku nggak peduliin karena indah banget suaranya. Lanjut. Bentar. Nada tingginya gak tahan ya? Apa memang nada tingginya segini doang? Bisa gak ya? Bisa lebih tinggi gak ya sebenarnya ya? Oke, lanjut dulu deh. Ulang. How could you be so reckless? How could you be so reckless? Nah, ini yang nada tinggi yang aku tunggu-tunggu dari tadi nih. I'm so sorry if you can relate. Penutupan yang indah. Penutupan lagu yang keren banget. Sharla. Halo, Mika. Coba tepuk tangan sekali lagi, mana pendukungnya Sharla? Iya, Raisa. Sharla. Selamat dulu kamu
masuk ke babak spektakuler, di mana ini impian dari semua peserta dari mulai audisi dari seluruh Indonesia. Betul. Nyampe ke babak ini tuh luar biasa, kamu 14 besar terbaik. Ya. Ya. Tapi kita di sini cari yang terbaik. Jadi kita akan selalu bukan cuma mengkritisi tapi juga mengapresiasi kalau kemajuan dari kalian tuh terlihat banget gitu. Untuk lagu ini, Reckless ini, kamu pasti tahu ini lagu curhatan seseorang yang disakiti pasangannya, ya. Dan dia menangis setiap hari menceritakan kalau dia diduakan di belakang gitu. Bahkan teman-temannya ngasih tahu kamu nggak percaya gitu. Kalau kamu nggak percaya kalau cowok yang kamu sayangi itu kira-kira nyakitin kamu nih. Ini disakit. Cowok kayak gitu ya. Bangsa. Bangsa. Sensor. Itu sama cowok playboy yang pinter banget gitu, ya kan? Aku suka feel-nya aku dapat kamu ada di dalam lagu itu. Sama apa ya? Aku suka vokal kamu, cara kamu nyanyi itu terbuka gitu. Huruf vokalnya itu jelas, tajam, jelas gitu. Tapi buat aku, seperti Mas Anang bilang, kita memang di babak spektakuler ini tidak minta yang, nggak mau yang standar. Harus ada faktor yang wow, amazing, dan jelas-jelas bikin spektakuler. Nah itu tadi hampir spektakuler tapi belum menurut aku. Ya. Jadi kamu cukup bagus iya, tapi ada beberapa hal yang on off yang aku nggak suka. Kamu kadang masuk feel-nya tapi tiba-tiba kamu seperti tidak di situ lagi gitu, mikir mungkin lirik dan nadanya. Jadi aku pengen semua itu semua diatur dengan indah dan sampai jadi spektakuler. Nah, next time kalau masuk kamu harus bisa spektakuler. Tadi masih belum. Siap Bang. Masih cukup bagus aja. Sharla sedikit aja ya. Iya, sedikit aku mau bilang, aku udah perhatiin kamu beberapa kali. Kamu kan suka menyanyi lagu yang memang emosional dan bawaannya sedih. Tapi hati-hati bagaimana caranya kamu bisa mengkontrol suara kamu untuk tetap pada jejaknya di saat kamu lagi mengeluarkan emosi itu harus dilatih dan aku yakin kamu bisa. Itu siap aja notes-nya dari aku. Terima kasih. Thank you judges, good input. Hey fans of Sharla. Ya mungkin pas awal-awal tadi terlalu emosional, tadi ada satu part yang PG menurut aku ya. Sebagai penikmat musik ya, bukan sebagai praktisi musik, dan emang suara Sharla itu renyah banget, pembukaan yang epic, nada tingginya yang emang nada tingginya tuh keren banget. Mungkin menurut Judika benar ya tadi ya, harus naik satu note lagi biar bisa lebih spektakuler lagi. Mungkin itu yang dilihat Judika, karena kita tahu sendiri bahwa nada suaranya Judika itu tinggi banget, kita nggak bisa deny itu memang benar-benar tinggi. Dan mungkin itu yang diminta oleh Judika. Itu nada tingginya tuh naik satu lagi. Biar lebih spektakuler. Menurut aku sih gitu. Dan menurut Unge tadi juga okay banget sih. Aku setuju banget dengan komentarnya Unge tadi ya. Dan memang harus, emang susah sih. Emang susah kita mengekspresikan sebuah lagu dengan emosi yang penuh, tapi juga sambil mikir lirik, sambil mikir nadanya. Itu susah banget. Karena juga aku juga udah pernah kan nyanyi-nyanyi di kafe-kafe kan gitu. Emang susah, tapi menurut aku overall Sharla ini sangat berhasil membawakan lagu ini. Dan semoga saja kalian pendukungnya Sharla bakal tetap vote Sharla biar enggak eliminated secepatnya vote, biar enggak tereliminasi pada babak-babak awal ini. Karena babak-babak awal ini sepertinya banyak peserta yang udah mulai berprogres dan sudah mulai menunjukkan bahwa mereka itu hebat, tapi ketika kalian gak dukung, ya udah mereka bakal out one by one. Dan okay, sepertinya udah itu aja reaction dari aku. Semoga kalian terhibur dengan reaction aku, dan sampai jumpa pada reaction berikutnya. Bye bye.